sih seperti ini. Masih banyak kerjaan kampus yang harus diselesaikan, Bu. Apalagi tambah dengan keadaan yang kayak gini, lagi ada wabah. Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu jaga kesehatan ya di sana. Semoga kamu diperlancar urusannya. Jangan lupa ibadahnya. Ya Bu, makasih ya Bu. Oh iya, nanti Ibu kirimkan cemilannya buat kamu. Yang semangat ya, Nak. Iya Bu. Hai Google, nyalakan lampu. Oke, menyalakan lampu studio. Halo. Assalamualaikum. Iya. Sahur. Sahur Pak Bu. Karena adanya wabah ini, dengan cara video call lah aku melepas rindu ke mereka. Sedih rasanya Ramadan tahun ini tanpa mereka. Aku tahu ini memang sulit. Tapi jika kita jalani dengan tulus, semua pasti bisa teratasi. Ini aku hanya berjuang di sini untuk membahagiakan mereka nantinya. Mau beli takjil? Aku titip ya, pakai uangmu dulu.
beliin sop buah aja. Ya. Halo, Dah, di mana? Lagi di rumah, Tam. Kenapa? Aku boleh minta tolong nggak? Gimana? Ini, aku mau pendonasi melalui Dana. Nanti tuh aku kasih ke orang membutuhkan. Aku beliin sembako gitu. Aku minta tolong kamu nanti sharein ya. Oh, gitu. Iya, Tam. Nanti aku bantu share. Tenang aja. Oke. Makasih ya. Sama-sama, Tam. Halo Bu, ini paketannya udah sampai. Oh iya, sudah dibuka. Udah, makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Nak. Banyak banget. Oh iya Bu. Sesulit apapun kehidupanmu yang kamu hadapi, jalanilah semua itu dengan sabar dan juga tenang. Di balik semua itu, masih ada orang-orang terdekat yang peduli dengan dirimu. Mereka semua adalah pembangkit semangatmu. Jangan pernah mengeluh, karena dari semua usaha yang kamu hadapi, selalu ada jalan untuk kamu menjadi yang terbaik. Remember, you are strong.